Jika dahulu pemuda cacat penglihatan ini antara pemain skuad kebangsaan dalam kategori bola cacat penglihatan, namun pada Ahad ini Faik Adnan akan ke Thailand untuk mewakili Malaysia bagi menyertai acara renang Bangkok Swimathon. Menurut Faik, dia akan berlepas ke Bangkok hari ini untuk menyertai pertandingan renang jarak sejauh 6 km itu. Katanya atas usaha yang dilakukan untuk belajar berenang akhirnya membuahkan hasil apabila dia terpilih menjadi Paralimpik Pulau Pinang. Kalau saya katakan registration untuk ke Bangkok ni pun kita orang mengalami masalah apabila saya declare bahawa kita orang adalah peserta OKU. First Thailand tak nak benarkan. Ini bukan kali pertama lah, kali kedua. Dan bila kami kemukakan sijil-sijil yang saya ada, life sijil, life saving, dan coach saya kata dia akan bertanggungjawab. So kita buat surat untuk nak proof, nak buktikan kepada masyarakat yang sebenarnya tak ada masalah. Even bukan saja atlet renang ni dalam kalangan buta, dalam kalangan cacat anggota ada, dalam kalangan CP, selebrasi pun ada. So kalau nak kata cabaran, saya selalu kata persepsi masyarakat yang saya kena hadapi dalam renang, bukan setakat dalam renang lah, cuma dalam semua aktiviti. Pemakanan saya tak ada yang saya jaga sangat, cuma apa yang saya maintainkan adalah every week saya tak boleh miss untuk turun kolam, dan kurang-kurangnya dalam weekdays ni saya sehari atau dua hari kena juga ke gym, gymnasium untuk fitness.